Yare. Oke bro, kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, di episode kali ini gue gak breeding-breeding ulang ya, karena dia Lanchess cuma disuruh nge-head, jadi gue gak ada breeding-breeding ulang di sini. Jadi ini masih dari hasil episode sebelumnya ya. Oke, kalau gitu gue ambil dulu ini Demon Reckon sama Time. Jadi Grove, terus Elder Blast sama Drake. Yah, jadi itu doang. Terus si ini High Anomaly sama High apa ya, gue lupa lah. High Moon High apa gue lupa tuh. Kayak ceker gitu. Oke, kalau gitu gue namain ininya dulu, si Sunbringer-nya dulu. Oke, ini dari Ryuzaki kasih nama Helios Eldrago. Helios Eldragon tol. Helios Eldrago. Keren. Nice. Eldrago. Helios Eldrago. Oke, sudah level 30. Nice. Next. Kalau gitu gue bakal in dulu. Apa namanya? Breeding dulu sebelum ini. Soalnya katanya tuh perks bisa dapat dari combat gitu. Apakah teori itu benar? Gue belum ngecek soalnya gue nggak tahu. Oke, ini dari Super Polisi Animator. Demon Kraken sama Blood Moon. Demon Kraken mana lu? Nah, Blood Moon tadi. Nah, ini dia Blood Moon. Nice, kebuka 2 telur legendari. Oke, ada Onslaught. Oke, gak usah banyak cincong lah ya. Gue emang ngincer Onslaught ya. Cuma 17 jam bro. Oke, next. Dari Pentol Goreng sama dari Ferry Fernando ya. Time sama Primal Murni kah? Time Primal Prim. Oke. Oh iya, itu gue udah bisa naik ke bintang 4 by the way. Oh nice. Wah ini nice sih. Ada Godzilla putih. Nice nih. Ini juga robot ya. Nice. Ini walaupun Godzilla hitam gak dapet, gak apa-apa lah, Godzilla putih lah. Oke. Ini kalau dapet Godzilla putih nice sih. Bagus sih, GG sih. Ya udahlah ya. Padahal ampasnya udah sedikit gitu. Itu sebau. Aduh, kalau udah bau mah bau aja gitu. Walaupun ampas dikit ya udah gitu. Kalau bawa mah bawa aja. Next dari Yogi Prastia, Sunset Opal sama Ultimate. Sunset Opal. Nah. Sama Ultimate Fish. Ultimate Fish. Oke, ini ampasnya banyak. Valentine singkat gue bukan dari event ya. Dia muncul di breeding nih. Terus ada pahlawan juga. Oke, tapi gue udah dapat pahlawan ya. Ya nggak kebuka ya? Iya nggak kebuka bro, yang sininya. Sayang sekali tidak terbuka. Padahal ada dia no, freeze flare ya. Freeze flare. Enggak, gue bukan bermaksud toksik anjay. Gila, bau banget, buset dah. Buset, bau banget, buset. Ya, iya. Dan sekian banyak naga dapetnya. Wah suram. Beberapa detik doang loh, parah loh. Semenit itu, bukan berapa detik, sorry. Buset, dari sekian banyak itu dapetnya yang satu menit. Kayaknya apa gitu loh. Fire gitu, apa ya naga-naga. Wah benar-benar naga keroco anjay. Buset dah. Yare. Oh, Divine Pass gue udah bisa. Oke, saatnya gacha ya. Gacha dulu deh. Oke, claim dulu deh, gacha dulu deh. Udah ya, gak usah pakai teori-teori segala macem. Udah ini dijamin legendaris soalnya. Oh, Defender Dragon. Gimana tuh? Apakah bagus? Kelihatannya sih palanya bagus ya. Kita lihat desainnya. Kita lihat. Apakah desainnya beneran bagus? Tadi palanya sih kelihatan bagus. Gimana Defender?
Iya, oke sih, oke lah, oke lah. Cuma dia legendaris. Kalau kalau VR atau Rare ini udah gue bilang bagus bagus. Cuma ini ya oke, tapi ya bawah lah ya. Termasuk oke tapi bawah ya. Terus gue mau lihat siapa ya? Terus gue lihat-lihat dulu. Merchant ini oke juga sih. Oke juga. Demolition ya, sayang banget Demolition. Ini pedangnya nggak ada listrik-listriknya. Padahal itu pedang listrik. Cuma nggak ada efek listriknya, sayang sekali. Padahal legendaris, tapi nggak ada efek sama sekali, sayang ya. Gue bingung mau ngeliat siapa. Buat nanti bro. Kayak merchant dulu nggak sih? Tapi ntar lu deh ya. Ini kasih nama ini dulu nih untuk next episode nih. Nah, si Burik ini nih Pixel nih. Dia bawahannya FF Dragontol ya, bawahannya dia nih. Bawahannya FF Dragontol, buset Burik bet Burik. Seriusan, gerakannya kaku lagi. Gerakannya kaku. Udah bener-bener kayak game zaman dulu. Oke, ini dia lope kuning 1 menit. Lope kuning 1 menit ya. Volcano Dragon ya, lope kuning 1 menit. Oke, langsung rebreed. Buset, buset. Ayo. Oh, oke, 9 jam. 9 jam bro, 9 jam. Oke, oke. Oke, sebelum gua cek combat, gua bakal cek event dulu ya. Oke, ini klaim-klaim dulu. Oh, oke, gua dapetin gem dulu sebentar, gem dulu ya, lumayan. Lumayan buat jajan ya. Bagi para free to play itu gem segitu udah lumayan buat jajan. Karena gem Dragon City itu mahal ya, by the way. Mahal, udah gitu barang-barang yang bisa dibeli pakai gem itu kayak kurang worth it aja gitu. Main dari event. Ya, ya malum lah gue free to play lah. Makanya gue termasuk kaum menang-mending ya. Termasuk kaum menang-mending. Mikir-mikir dulu gitu. Ngeliat harganya kan. Soalnya free to play gitu. Untuk mengeluarkan uang jadi berpikir dua kali. Yos. Hup. Oke. What's it? What's it? What's it? Anjay. Easy lah. Soalnya gak kayak di HP-HP gue yang sebelumnya anjay. Ini enak nih, masih enak HP-nya. Gak padet-padet. Kepat-kepatnya gak padet-padet main game. Main apa ini? Ya pokoknya game naga ini lari lah. Lari. Terbang kocak naganya. Lari dari mana kocak? Mata lo buta tong. Tong. Oke atas. Hup. Oh, udah semakin cepat bung. Hup. Witch it. Wait, aduh, gua nggak, aduh, salah kepencet, sorry, kepencet, gua kepencet. Gua mau nge-swap set gitu dua kali, kepencet, kocak gaming. Enggak, gua nggak usah double reward ya, nonton iklan males. Ini aja kalian udah bejibun. Padahal Dragon City udah ada penempatan iklan yang bagus ya di Dragon TV ya. Kenapa masih tiba-tiba muncul iklan gitu loh? Suka bingung gua. Apakah mereka benar-benar butuh uang banget gitu loh? Orang udah gitu, Dragon TV kan udah bagus tuh. Di Dragon TV udah ada sponsor yang kata kalau kita download atau main dari hal itu dapat gem sebanyak kan. Udah ada yang nonton iklan juga di Dragon TV tuh. Padahal udah bagus penempatannya, cuma ini masih aja ada iklan yang tiba-tiba muncul gitu. Oke, ini natif udah download, udah dilihat. Oh iya, ini mah udah dilihat ya. Iya, ini mah eventnya masih udah dilihat ini mah bro. Ini naga yang di sini apa nih terlu? Mana ya? Oh iya, di sini lihat ya kocak. Biasa aja sih Spring Dragon. Ini Zominator bro. Natur yang biasa nih. Jadi epic dia bro. Gua ada zombie fire kalau nggak salah sama zombie terra. Ini zombie nether epic loh. Kalau nggak salah zombie fire terra itu oh bisa dapat perks juga dari sini. Apa nih? Crafted dragon. Wow, naga Minecraft. Naga penambang deh ya. Terus apa lagi nih? Warthorn. Iya, efeknya boleh sih, efeknya sih.
Cuma gue lebih mending yang ini ya, daripada dia nih. Lebih mending ini gue daripada dia. Kocak gaming. Apalagi paling, paling ujung. Oh, heroic chest. Oh, ada mythical chest ya. Oh, ada heroic egg chest ya. Ini auto dapat heroic kah? Iya, sepertinya iya sih. No. Auto dapat heroic, no. Gile, GG gaming. Sama yang terakhir, runner chest. Dapat bau, bisa dapat bau ya. Coba lihat dulu baunya apa gitu. Paling bawah kan bisa dapat bau. Tapi lumayan sih ginian sih, cuma tetap aja sih dibandingkan sama dia yang atas-atasnya. Token-token begini ya mungkin agak buat orang menyesal gitu. Oke. Kalau gitu gue bakal langsung aja ke combat ya, karena tidak ada yang request battle ya. Kita langsung aja ke combat untuk lihat apakah benar ada perks di sini. Magama combat perks Majika yo, 9 hari lagi nih. Oh iya, sampai 40 bang. Ya gak gitu juga dong, 40 bro. Buset Phoenix, ya ya gue tahu sih, mahal sih emang sih. Ya 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 udahlah ya, gue telat juga, gue gak tahu dah bisa ini apa enggak. Ya udahlah. Ntar lo. Eh jangan deh, ini Crimson Blast saya dulu deh. Ya Crimson Blast dulu. Dah. Biar dia ini dulu ya, apa namanya, ngekill-ngekill. Biar dia platinum dulu, plat dulu deh. Keplat dulu, keplat. Naik keplat dulu, platinum. Platinum 3. Dia plat 1 nih. Masih ecek-ecek, plat 1. Sama gue tinggal naikin dia ke level 70 dah. Ini lama nih event feedingnya nih. Salah yang gue tunggu belum muncul-muncul nih. Oke, sejam kali 40. 40 jam anjir. 40 jam itu kalau lu niat ya bisa 40 jam anjay. Bentar, ini enggak nambah kan? Dari sejam nambah lagi jadi 2 jam, enggak gitu kan? Ini 9 hari loh. Kalau emang benar-benar delay-nya cuma 1 jam doang, bisa sih ini 40 jam doang nih. Dan itu kalau lu benar-benar niat ya. Nawa itu gitu. Soalnya mohon maaf ya, gue kadang-kadang kelupaan gitu buat buka ada OCT lagi. Oke oke, sejam kan, sejam. Oke oke. Gue bakal usahain deh. Kalau emang beneran sejam ya, gue bakal usahain dapetin poin lagi sih. Usahain lah. Kalau lebih dari, ya ternyata nggak sejam begini, ya ya udahlah, pasrah ya gue. Sedapatnya aja. Ya guys ya. Oke kalau gitu gue bakal arena. Di sini arena Master Lighto. Tropigo berkurang. Wendigo Reaper. Hykronostos. Crimson Blastos. Oke. Langsung saja cari lawan yang GG. Biar enak dilihat. Biar sebanding gitu. Oh, level 55. Sini. Oke. Daripada mesti skip lagi pakai gem, ini udah oke lah lawannya lah. Level 55. Soalnya ini udah beberapa hari setelah reset ya, jadi kebanyakan udah pada naik ranknya. Nggak kayak pas di awal-awal, lawannya agak keras gitu. Dia pakai perks dong. Baru main udah ketemu yang udah pakai perks. Ayo sini perks lu, keluarkan. Sini. Bam. 58.000. Kecep. Plus. 70.000. 59.000. Ganti dulu. Mati lu, pure energi. Oh ya, ini Loh. Phoenix perks aktif dia. Loh. Aktif dia, bro. Nge-heal, bro. Coba gua baca lagi ya Phoenix perks ya.
nambah hell, nambah darah detik-detik terakhir kambing. Nambahnya dikit sih, jadi kalau kalian bisa sih kumpulin ya persnya ya, terus fokus ke satu naga ya, itu bakal GG sih, seriusan. Makan nih, boom, 2000 nih bos. Nih 2000 nih bos, kita kan samaan bos, tapi gue lebih kuat bos. Dasar ceker, ceker, ceker bebek, ceker ayam yang gitulah. Ini naganya udah kayak ayam yang lagi loncat tau gak lo? Oke. Mana tuh si, oh ya, tinggal ini aja sih kalau mau lihat ini. Perks, perks to the perks. I. Mana sih? Enggak, gue mau ini doang, cok. Combat slot. Aduh, gue takut klik ini loh, kepake loh. Gue nggak bisa gitu ngelihat ininya perksnya. Poin X itu gunanya apa ya? Oh ini dia, dah. Ini di sebelah I ya. Nih nih. Perks kan bacaan perks tuh pojok kanan atas di sebelah I. Nah itu dia. Kalau combat perks ini dari health ya, increase your dragon soul. You might win this perks in offers, the shop, quest, in game event. Oke. Okay. Maksudnya kalian bisa menemukan ini perks dari offers atau shop ya, atau quest, atau dari ya game event ya. Itu bisa tembus sampai 90% increase your ini ya, health dragon ya. Nah, up to 90% increase for your dragon. Kalau kalian punya banyak ya, fokus ke satu naga gitu. Jadi namanya banyak ini. Terus kalau yang attack tuh yang gambar pedang nih ya, increase your dragon damage. Ya nambahin damage naga lo. Bisa tembus sampai 90% juga. Terus kalau Phoenix ya, upper knockout your dragon is revived. Misalkan naga lu mati, naga lu bisa ke-revive. Nani? More attached Phoenix perks means more health upon revival. Semakin banyak perks yang dipakai, apa namanya? Maksud gua lu pakai banyak perks di satu naga nih, perks Phoenix nih. Itu bisa nambah health dragonnya saat di-revive ya. Bisa sampai 45% kalau maxnya itu, maxnya 45% ya. Kalau satu berapa persen tuh? Satu berapa persen sih namanya tadi? Sial. Gak bisa lihat detail-detail ini ya, nambah-nambahnya ya. Jadi mesti kalian ini sendiri isi sendiri gitu. Sedangkan gue mau tahan dulu, gue mau fokus ke satu naga ntar. Jadi gue kumpulin dulu untuk sekarang ya, biarin dulu deh. Ntar tiba-tiba gue punya naga kuat lain kan, agak menyesal gue nih. Jadi biar gue tahan dulu deh. Oke, level 3. Ya, tapi bintang 30. Bintang 30. Gimana bintang 30, woi? Kocak, kocak. Level 30 maksudnya. Bintang 30, gila. Sope apa, anjir? Oke nih, Crimson Blast lu. Udahlah. Lu harus kill-kill banyak ya. Biar naik ke platinum. Biar cepat kuat. Sehat. Kuat. Dan tahan lama. Apa nih, pura ya? Gue udah punya lu ya. Awalnya gue pengen banget lu, cuma gue belum bintangin lu jadi gak dipake. Padahal dia bagus. Bam. Tapi kayaknya gue bakal kumpulin legendary Jokorop buat ini deh. Apa namanya? Empower. Buat empower naga vampir kayak Prattful gitu. Soalnya Prattful kuat banget. Kalau enggak, Bloodgut gue gak punya. Bloodgut by the way, gue dikasih, gue kasih orang lagi sih. Nih, seingat gue waktu itu pernah dikasih Bang Sanis deh. Summon ya. Bloodgut. Oh, sekarang bisa summon ini ya. Jokorop ya. Cuma gue gak mau. Gue mau naikin bintang, by the way. Mau gue kumpulin dulu. Bloodgut. Gue bisa deh. Gue ada deh, masih ada deh. Karena gue udah kasih ke orang gitu. Summon gak adik-adik? Bloodgut vampir. Gue summon, tapi kalian komen bagusan Prattful atau Bloodgut gitu. Menurut kalian gimana yang udah punya Bloodgut? Ini gue baru punya nih Bloodgut nih. Baru punya Bloodgut gue nih. Jadi ntar gue bisa, gue pengen fokus ini, naikin gitu salah satunya.
naikin Fretful atau Bloodguard gitu, naikin bintangnya. Jadi gue kumpulin gitu, kumpulin gitu. Oke nih, gue summon dulu, kalian komen ya, yang udah punya Bloodguard sama Fretful, kira-kira bagusan mana gitu. Kira-kira bagusan mana? Kalau dari elemen sih Bloodguard, kalau dari elemen ya. Soalnya Fretful depannya S gitu, bisa ke counter sama api sama metal, seingat gue. Agak gimana gitu loh. Sedangkan ini Bloodguard Ancient elemennya nih depannya. Kan jarang tuh naga elemen Ancient kan. Nah, itu jadi keunggulan yang pasti itu. Nah, masih skill spesialnya ini nih. Nah, itu dia. Ya, menurut kalian bagusan mana ya, komen di bawah ya. Tapi kalau dari sudut pandang gue sih Bloodguard, sudut pandang gue. Soalnya dari gue ngeliat dari elemennya sih. Gitu loh. Untuk sekarang lihat dari elemennya, soalnya gue kan baru punya gue. Jadi sorry deh. Sorry banget nih. Gue baru punya soalnya. Baru gue summon sekarang.